semalam dalam sidang media selepas perkenaan Kongres UMNO, pemuda UMNO sekali lagi meminta untuk DAP memohon maaf kepada UMNO sebagai usaha untuk memulihkan hubungan dalam kaitan kepaduan. Boleh kita komen? We have moved on. Okay? We have already moved on. President UMNO pun dah move on. Dan yang sekarang fokus utama kita adalah bagaimana untuk membantu UMNO dan UMNO membantu DAP untuk memperkukuhkan Kerajaan Malaysia Madani. Okay? Demi kesejahteraan rakyat dan kestabilan politik negara. We are going all out to assist UMNO in this coming state elections. And also, seperti yang dikatakan oleh Presiden UMNO merangkap Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Zahid Hamidi, di mana kesemua 19 parti yang berada dalam Kerajaan Persekutuan akan bersatu hati mempertahankan kerajaan yang ada pada hari ini. Saranan saya kepada semua pihak adalah we are on the right track. Mengikut tetah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong sempena Hari Keputeraan, jelas Tuanku telah tetah Malaysia sekarang ini atas landasan yang betul. Okay? Berdasarkan beberapa fakta, kita lawan dengan hujah, lawan dengan fakta. Iaitu pertama, pertumbuhan ekonomi Malaysia pada suku tahun pertama tahun ini adalah adalah nombor satu di benua Asia. 5.6%, 5.6% pertumbuhan ekonomi adalah tertinggi di Asia, mendahului Indonesia, Filipina, Vietnam dan China. Okay? Malaysia is on the top of the list. Yang kedua, dari segi mempertahankan kebebasan media, jelas, okay, di mana kedudukan media hari ini semakin kukuh dan bebas. Ranking kita melonjak daripada 103, okay, menjadi 73. Okay, ini adalah lonjakan yang paling dahsyat sekali dalam sejarah. Okay, dalam tempoh 6 bulan, kebebasan media negara kita semakin, okay, semakin subur, demokrasi pun semakin subur. Selain daripada itu, kita lihat dalam usaha kita mereformasikan parlimen, buat pertama kali laporan Ketua Audit Negara dibenarkan untuk dibahas. Laporan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, Suhakam, juga dibenarkan untuk dibahas. Okay? Ini kita sekarang pun ada Prime Minister Question Time setiap hari Selasa. Perubahan, pembaharuan, usaha-usaha reformasi ini mencerminkan our country is now on the right track. Oleh kerana itu, saya dengan perasaan penuh tawaduk dan rendah hati memohon semua pengundi-pengundi undi parti yang sehaluan dengan Kerajaan Persekutuan supaya kita jangan-jangan patahkan momentum yang kita susah payah nak bina ini. Jangan patahkan momentum yang telah pun ada ini. Biarkan kita ada kestabilan politik dalam 5 tahun. Bagi masa kepada kerajaan yang ada pada hari ini, bagi masa kepada agensi-agensi kerajaan untuk mempamerkan, melaksanakan apa yang kita mampu lakukan bersama. So I think that we are now on the right track. Adalah penting, we move on. Dan saya mengajak pemuda-pemuda UMNO sebagai pemimpin generasi madu, generasi muda, haruslah mempunyai berfikiran berwawasan, dynamic, move, progressive, move on.